bahasa Inggris. Nah, ini ada Sinta S3 ya, dari ATT ya, att.aptc.for.id. Nah, ini ya, ini ya, ATT itu singkatannya dari APC Transaction on Management. Nah, ini, nah enaknya ini bisa langsung submit, apa, bisa langsung publish ya kalau kalian diterima. Nah, contohnya ini sorry, ini Maret 2021, sebentar saya cari yang sekarang. Ya, ini frekuensinya 2 kali terbit ya, dalam bulan Maret dan juga September. Nah, ini lalu Sintanya itu Sinta S3 nih kalau yang menurut saya. Nah, ini kebetulan saya ada submit ke sini. Nah, ini sudah baru ada satu halaman ya, baru ada satu aja yang untuk bulan September nanti, Vol 4 tahun 2022. Baru ada satu. Nah, ini tersedia ya kalau kalian mau publish di sini, kalian tinggal baca. Tapi di sini ada berbayar ya. Ya, untuk ATT ini berbayar 200 USD. Ya, artikel submissionnya 0. Nah, nanti kalau diterima itu bayar 200 USD. 200 USD. Nah, oke, jadi itu aja. Kalau mau lihat history-historinya juga bisa di arsip. Misalnya dia terbitnya itu dalam satu terbitan ada berapa jurnal? 10 ya. Di sini ada 10 jurnal setiap terbitan. Dalam isu ini ada 10 terbitan. Nah, ini contohnya yang volume 3 nomor 2 tahun 2021 itu ada 37 penulis dari 3 negara. Ya, seperti itu. Nah, ini juga contohnya banyak. Nah, ini contoh misalnya 2020. Ini ada 41 penulis dari 7 negara. Oke, jadi kayak gitu ya. Bagi kalian yang lagi nyari jurnal dalam bahasa Inggris dan Sintanya S3, mungkin ini bisa menjadi solusi ya. Cuma ada biayanya $200. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.